Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama Cindy, masih di daerah Sumedang. Kali ini aku mengunjungi desa Cisema. Ini masih seputar Waduk Jati Gede ya. Tempat yang kita kunjungi kali ini yaitu Bukit Paralayang dan Buricak Burinong Jati Gede. Seperti tempat-tempat sebelumnya, tempat wisata Jati Gede di Desa Cisema juga masih dalam tahap pembangunan ya teman-teman. Tempatnya belum selesai dibangun gitu, jadi fasilitasnya masih belum lengkap. Dan mungkin karena masih tahap pembangunan, jadi kalau teman-teman masuk ke tempat wisata ini gak diminta bayar tiket loh, alias gratis. Bukit Paralayang ini tempatnya cukup luas dan pastinya kita bakal disuguhkan dengan pemandangan yang indah banget. Kita bisa lihat keindahan alam di sekitar sini. Sejuk dan pas banget loh buat nyambut sunset di sini bersama teman atau keluarga. Gimana? Indah banget kan? Cocok banget nih buat keluarga dan teman-teman yang mau berkunjung ke sini. Thank you.
Tempat spot foto-foto kayak jembatan gitu loh. Sebenarnya kita mau ke sana, tapi saat kita mau ke sana ternyata gerimis, jadi kita nggak jadi deh ke sananya. Sayang banget ya, padahal kelihatan bagus banget. Ternyata sudah banyak tempat wisata yang bisa kita kunjungi dan nikmati keindahan alamnya di sini ya. Waduk Jati Gede memang sudah menjadi tempat favorit yang banyak menarik perkaitan para wisatawan lokal maupun luar daerah. Semoga pembangunannya berjalan lancar supaya para pengunjung semakin nyaman saat berwisata. Oke teman-teman, sekian vlog aku kali ini. Jangan lupa jaga kesehatan dan selalu menerapkan protokol kesehatan ya, dimanapun dan kapanpun teman-teman beraktivitas. Yang belum subscribe, yuk subscribe dulu. Jangan lupa like, komen, dan share-nya juga ya. Bye-bye, terima kasih yang sudah menonton.